Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal tentang sifat kolikatif larutan. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan jika 171 gram gula MR342 dilarutkan dalam 45 gram air. Diketahui tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Diketahui massa gula adalah 171 gram, kemudian massa airnya sebagai pelarut yaitu 45 gram. Kemudian P0 air atau tekanan uap jenuh dari pelarut murninya yaitu 18 mmHg. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Nah, baiklah, mari kita selesaikan soal ini. Nah, untuk mencari delta P, rumus apa yang kita gunakan? Nah, tentunya kita menggunakan rumus dari hukum Raoul, yaitu delta P sama dengan X terlarut dikali P0. Nah, untuk XT-nya, XT adalah fraksi mol terlarut, sehingga rumusnya XT itu adalah mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, sehingga rumus untuk delta P nya sama dengan NT dibagi NT plus NP dikali P0. Kemudian tinggal kita masukkan untuk mol terlarut itu adalah massa per MR nya terlarutnya adalah gula, berarti 171 per 342. Kemudian dibagi dengan 171 per 342 ditambah dengan untuk airnya yaitu 45 dibagi 18. Jadi MR air adalah 18. Kemudian dikali P0-nya juga 18, kebetulan sama. Nah, tinggal kita hitung. Maka setelah ketemu itu adalah satuannya mmHg, itu adalah nilai delta P atau penurunan tekanan uap jenuhnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, sekarang soal yang kedua. Hitunglah titik didih larutan yang terbentuk dari 12,8 gram naftalena atau C10H8 dalam 100 gram CCl4. Diketahui titik didih CCl4 murni adalah 76,8 derajat Celcius dan KB CCl4 adalah 5,02 derajat Celcius per molar. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya massa naftalena di sini sebagai zat terlarutnya yaitu 12,8 gram. Kemudian CCl4 ini sebagai pelarut massanya adalah 100 gram. Sedangkan titik didih dari pelarut murninya yaitu CCl4 yaitu sebesar 76,8 derajat Celcius. Lalu untuk tetapan kenaikan titik didih molal atau KB dari CCl4 ini adalah 5,02 derajat Celcius per molal. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih larutan atau TB. TB ini adalah titik didih larutan. Nah, baiklah, supaya kita bisa ketemu dengan titik didih larutan, maka kita harus menghitung dulu besarnya kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya. Jadi, sebelum menghitung TB, kita harus menghitung dulu delta TB-nya. Nah, lalu masih ingat tidak rumus delta TB bagaimana? Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Delta TB sama dengan KB kali M. KB adalah kenaikan titik didih molal pelarutnya, M adalah molalitas larutannya. Nah, untuk molalitas rumusnya gram per mR kali 1000 per P. P-nya ini adalah massa pelarut, satuannya gram. Baik, langsung kita masukkan. Untuk KB-nya 5,02,
kemudian massa terlarutnya yaitu naftalina adalah 12,8. Kemudian untuk MR naftalina itu adalah C10H8, berarti 10 dikali 12 ditambah 8 kali 1, sehingga MR naftalina ini adalah 128. Jadi yang kita tulis adalah 5,02 dikali 12,8 dibagi 128 kali 1000, kemudian dibagi massa pelarutnya yaitu CCl4 100. Nah, setelah dihitung maka akan ketemu angka itu nilai delta TB. Lalu untuk mencari TB atau titik didih larutannya menggunakan rumus TB sama dengan TB0 ditambah delta TB, berarti sama dengan 76,8 ditambah delta TB-nya. Nah, setelah dihitung berarti sudah ketemu titik didih larutan. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, bisa dibaca sendiri untuk soal yang ketiga ini. Baiklah, pertama kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Nah, yang pertama yang diketahui adalah massa zat larutnya. Di sini massa zat larutnya adalah ZA, yaitu sebesar 16 gram. Kemudian massa airnya atau pelarut di sini 200 gram. Kemudian apalagi yang diketahui, yaitu tetapan penurunan titik beku atau KF air 1,86 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah titik beku larutannya atau TF. Nah, kalau seperti ini, yang ditanya adalah titik beku larutan, kita harus menghitung dulu delta TF-nya atau kita hitung dulu penurunan titik bekunya. Nah, masih ingat ya rumus delta TF-nya? Nah, delta TF sama dengan KF kali M. KF tetapan penurunan titik beku molal, kemudian molalitas adalah gram per mR kali 1000 per P atau gram pelarut. 1,86 dibagi 16 per MR-nya berapa tadi? Yaitu MR-nya adalah 40. Kemudian dikali 1000 per massa airnya 200 gram. Nah, ini langsung saja dihitung. Nanti akan ketemu angka dengan satuan derajat Celcius. Ini adalah besarnya penurunan titik bekunya. Lalu untuk menghitung titik beku larutan menggunakan rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Pelarut air titik bekunya 0, kemudian dikurangi delta TF-nya, sehingga sudah ketemu titik beku larutannya. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang soal yang keempat. Baiklah, silakan dibaca dengan seksama untuk soal nomor 4-nya. Nah, pertama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu MR sukrosa sebesar 342. Nah, kemudian massa sukrosa adalah 17,1 gram. Kemudian larutannya ini mempunyai volume 250 ml. Kemudian tetapan gas atau R-nya adalah 0,082, satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin. Nah, baiklah, itu adalah data-data yang diketahui. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah tekanan osmotik larutan atau dilambangkan dengan P. Nah, langsung saja kita bahas soal ini. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, langsung saja kita gunakan rumus P sama dengan M kali R kali T. M adalah molaritas dengan rumus gram per mR kali 1000 per P mililiter. Kemudian dikali R atau tetapan gas dikali T, ini adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. Jadi kalau masih derajat Celcius, maka ditambah 273.
Baik, sekarang langsung kita masukkan angkanya. Masa terlarutnya adalah 17,1, kemudian MR-nya 342, kemudian per 1000 per volume larutannya adalah 250 ml, kemudian R-nya 0,082, kemudian suhunya di sini adalah 27 derajat Celcius. Nah, sehingga ini 27 ditambah 273. Nah, sudah angka semua, sini tinggal kita hitung. Ini satuannya adalah atmosfer atau ATM. Mudah sekali ya. Nah, berikutnya soal yang kelima atau soal terakhir pada video kali ini. Silakan dicermati dengan teliti, dengan seksama. Lalu untuk memulainya, kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Nah, yang pertama MR Al2 SO4 3 kali, yaitu sebesar 342. Kemudian massanya adalah 34,2 gram. Nah, kemudian massa dari air atau pelarutnya adalah 250 gram. Kemudian KF air atau tetapan penurunan titik beku pelarutnya 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah titik beku larutannya. Nah, untuk soal nomor 5 ini berbeda dengan soal sebelumnya, karena nomor 5 ini senyawanya atau zat terlarutnya adalah senyawa elektrolit, sehingga kita harus tahu faktor Van Hoff. Jadi nanti untuk rumusnya dikali dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, I itu apa? Itu faktor Van Hoff. Rumusnya adalah 1 plus N min 1 dikali alfa, di mana N itu jumlah ion, bukan mol, tapi N ini adalah jumlah ionnya. Jadi kalau Al2SO4 3 kali, kalau diionkan itu akan menjadi 2Al3 plus, ini berarti 2 ion, dan 3SO4 2 min, berarti 3 ion, di total 5 ion. Nah, tinggal kita masukkan 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 5. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah tahu dari awal ini adalah elektrolit kuat atau alfa sama dengan 1, maka bisa langsung menggunakan rumus I atau faktor Van Hoff sama dengan jumlah ionnya. Jadi langsung I sama dengan 5. Nah, baiklah, sekarang kita menghitung delta TF atau penurunan titik beku larutannya. Nah, kita lihat di sini ada I-nya. Jadi rumusnya delta TF sama dengan KF kali M kali I. Lalu kita masukkan KF sama dengan gram per MR kali 1000 per P kali I. KF-nya 1,86, kemudian dikali 34,2, kemudian dibagi MR-nya 342, kemudian dikali 1000, kemudian dibagi dengan pelarutnya yaitu air sebesar 250 gram. Nah, kemudian dikali I yaitu 5. Nah, ini setelah kita hitung, maka kita memperoleh delta TF derajat Celcius satuannya. Untuk mencari TF-nya sama dengan TF0 dikurangi delta TF. TF0 adalah titik beku pelarut murni. Pelarutnya ini air, sehingga titik bekunya 0. Kemudian dikurangi delta TF-nya. Nah, sudah ketemu. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa lagi di video Pak Nuri berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.